Kali ini Persipura mencoba membangun serangan di lini belakang dan ada Bio Paulin kepada David Lali. Masih David Lali. David Lali percobaan, kita lihat tuh tendangan langsung David Lali. Namun berhasil diselamatkan oleh Ferry Radunsulu. Inilah percobaan pertamanya dari David Lali, Bu. Ya, bagaimana tendangan dari luar kotak penalti yang dilakukan David Lali, namun Ferry berhasil menepis luar lapangan. Kita lihat peluang cukup apik, Bu. Ya, Jendri Pitoy cepat ya, pendek kepada Wanggai, Immanuel Wanggai. Depan saja, inilah ciri khas pemain-pemain Persipura, Bung. Lari cepat, kita lihat bersama dengan Boa Salosa. 1-2 dia dengan Boa Salosa, masih Boa Salosa. Kerjasama yang cukup apik dan diselesaikan oleh Boa Salosa, namun sayang masih menyamping tendangannya, Bung. Ya, kita lihat bagaimana tendangan dari Boa Salosa yang tipis saja berada di samping gawang Ferry Radunsulu. Kita lihat bagaimana permainan 1-2 yang diperagakan oleh para pemain Persipura. Ya, ada ini Precious. Kita lihat ke depan saja. Langsung ke dalam, ke depan. Masih dipotong oleh Bio Paulin. Masih ada Kipsa yang pegang. Pedang langsung namun oleh Kipsa. Dan masih cukup mudah menjamankan oleh Jendri Pitoy. Ya, peluang yang masih dapat diantisipasi kita lihat tadi dari cedera punya ya buang aja bola yang jadi itu ya banyak peluang dari Kevin Bagam yang mau kali ini Persipura Jayapura coba melakukan serangan masih David Lali dengan kecepatannya David Lali menyisir lini tengah. Ya, potong saja pemain dari Sriwijaya FC. Depan langsung ada Kite yang bagi Obiora maksudnya. Obiora! Sayang, peluang yang diciptakan oleh Obiora. Namun tendangan masih melenceng, Bu. Ya, kita lihat bagaimana serangan balik cepat tadi dari Sriwijaya. Namun sayang masih belum mampu membuahkan gol. Ya, kali ini Ferry Radunsulu lempar depan, ada Zarahan, kita lihat Zarahan serangga. Ada Pavel di sana, Zarahan masih. Zarahan, duel maksud saya. Lempar ke kanan, ada Nasuha. Ya, Nasuha, cukup tenang dia, Nasuha. Gila sedikit. Lihat kawan di sana, Pavel maksudnya. Mas Pavel, oh, yang pelanggaran dengan Kenny. Yang dorongan yang dilakukan oleh Victor. Victor. Inilah pelanggaran dilakukan oleh Victor Ibenevo. Dan tendangan bebas yang dilakukan oleh Kit Ken Begang. Langsung dengan Kit Ken Begang. Jendri Pitoy cukup sigap, Bu. Tendangan khas dari Kaya Begang. Tendangan yang cukup keras ya dari Kit Ken Begang. Sriwijaya FC membangun serangan, potong saja pemain Persipura Jayapura depan. Namun lihat, kita lihat ada Ian Luis Cabez, masih Ian Luis Cabez umpan depan. Oh, didapat, berhasil diselamatkan. Masih juangan dari tim Mutiara Hitam, masih pindah ke kanan dia. Kita lihat ada David Lali, David Lali, kita lihat Bio Paulin peluang Ian Luis Cabez. Namun sayang sekali ini supaya seperti tidak percaya, Bung, ya. Bola di depan matanya tanpa ada penjagaan dari satu pemain pun, Bung. Kita lihat Persipura Jayapura melalui Boa Salosa. Masih Boa Salosa ke kanan dia. Ada David Lali, kembali David Lali. Salah satu pemain yang begitu cepat dan kerjasama dengan Boa Salosa kembali. Boa Salosa boci tendangan langsung. Sayang sekali, Bung, ya, tendangan yang masih terlalu tinggi dari Boa Salosa. Iya, kita lihat peluang dari Boa Salosa cukup berani sebenarnya, Bung. Iya. Dari luar, kita lihat, Mark Barang, Kerja FC.
masih mencoba membangun serangan atau masih itu tengah pada Zarahan. Zarahan geranggar ke tengah dia. Pavel Salom ini dilanggar saja oleh main dari Persipura. Indra Ridwan melakukan pelanggaran. Pavel Salomin. Oh, tendang ya kita lihat ya, ya. Dan tendang juga diambil langsung oleh Pavel Salomin. Kita lihat Pavel Salomin tendangan langsung. Oh, Jendri Pito cukup sigap. Ya. Tendangan Pavel Salomin tadi yang cukup baik ya, arahnya sudah cukup tepat, namun berhasil ditepis. Ya, kita lihat skor masih 0-0 di babak kedua kali ini. Sriwijaya FC melalui Zarahan Geranggar, oh, peluang lagi-lagi masih bisa diselamatkan oleh Jendri Pitoy yang pada sore hari ini tampil cukup baik sekali, Bu. Ya, kita lihat bagaimana Jendri menjadi tembok yang cukup tangguh ya di bawah Mister dari Persipura, kita lihat. Ya, Sriwijaya membangun serangan dari Kit Kayamba Gams kerjasama dengan M. Nasua. Ke belakang dia ada Zarahan, Nario Astaman. Ke tengah kembali kepada M. Nasua. Langsung saja Nasua. Percobaan yang cukup bagus dari Nasua. Namun masih bisa diselamatkan oleh Jendri Pitoy. Ya, tendangan kaki kiri yang cukup kencang kita lihat, Bu. Lagi-lagi Jendri Pitoy jadi pahlawan di sini kita lihat. Mana mampu memblok tendangan M. Nasua tadi. Tendangan penjuru Octavianus langsung ke gawang, namun berhasil masih bisa diselamatkan lagi-lagi Jendri Pitoy menjadi pahlawan pada sore hari ini. Ya, tendangan penjuru yang langsung menuju ke gawang kita lihat. Tendangan penjuru kedua kita lihat. Masih Octavianus. Octavianus ke tengah dia. Oh, sayang kali ini gagal bunya. Ya, kita lihat bagaimana Octavianus kembali mengincar gawang langsung ya, kita lihat ya. Ya, Octavianus. Kanan dia Zarahan. Nasuha. Kembali Zarahan. Kerjasama M. Nasuha masih cukup bagus sekali. Ada Zarahan. Coba dia berpindah ke tengah. Ada. Iya, Pavel Salomino. Lebih dulu terjebak offside dulu kita lihat. Gerakan dari pemain Sriwijaya yang cukup bagus ya. Ya, kali ini Persipura Jayapura mencoba membangun serangan counter attack dia kita lihat. Melalui Ian Luis Cabez. Ke depan kepada Boas Salosa kerjasama dia dengan David Lali. Lagi-lagi David Lali. Masih dari sisi kanan. Boas Salosa kerjasama dia. Ada Wanggai di sana namun kita lihat. Iya, kepada Uron. Masih Uron. Kita lihat kerjasama dengan Boas. Oh, cukup apik Bu. Wanggai masih. Immanuel Wanggai. Dan pada David Lali kita lihat umpan David Lali. Boas Salosa gol. Boas Salosa. Inilah umpan yang diberikan oleh David Lali. Cukup manis sekali Bu. Seperti tahu bagaimana posisi Boas yang seharusnya dan bisa mencetak gol. Dan menjadi keunggulan 1-0 untuk Persipura Jayapura. Ya, kita lihat bagaimana skema serangan balik yang diperagakan oleh anak-anak Mutiara Hitam ya. Mulai permainan dari bawah, lalu langsung ke depan. Dan bagaimana pergerakan pemain-pemain Persipura yang mampu mengecoh pertahanan dari Sriwijaya. Kita lihat bagaimana Boas dari tengah dan berhasil mengkonversi menjadi gol di depan tadi. Kita lihat positioning dari Boas Salosa. Dan Lali seperti tahu di mana Boas berada, Bung ya. Ya, bagaimana M. Nasua tidak menyangka bahwasanya Boas berada di belakangnya kita lihat. Dan ini ekspresi dari Jackson Thiago, Bu. Iya. Kali ini Sriwijaya FC mencoba mengejar ketertinggalan yang kita lihat. Kone Sijipto masih mencari teman. Ya, ke kanan dia Ponario Astaman. Pada Warabai, Kristen Warabai. Kita lihat ini salah satu pemain Papua yang kali ini menghadapi tim kotanya Bung ya. Warabai masih. Warabai, kita lihat umpan ke tengah potong saja oleh Bio Pauline. Christian Warabai. Ya, kali ini Sriwijaya mencoba mengambil inisiatif serangan ya.
Wih, pemain-pemain dari sektor sayap kita lihat. Kiri tendangan penjuru. Sekarang dilakukan kembali Octavianus. Iya, tendangan penjuru kita lihat. Octavianus sudah dilakukan. Sundulan saja. Oh, gol! Zaran Keranggan berhasil memanfaatkan tendangan penjuru yang dilakukan oleh Octavianus. Nampaknya kita lihat tadi Bung sempat deflect Bung ya. Ya, sepertinya membentur salah satu pemain dari Persipura ya, tadi sundulan dari Zarahan kita lihat mengarah langsung ke gawang Jendri Pitoy. Kita lihat ini cukup mengecoh pemain dari Persipura Jayapura. Oh iya, sepertinya lebih turun tadi ya. Turun ya. Gol bunuh diri. Kita lihat bagaimana skrimit dari depan gawang. Tidak menyangka pemain dari Persipura Jayapura. Kali ini M. Nasuha mencoba membangun serangan dari sisi kiri pada Tony Sucipto. Ponario Astaman masih. Amrizal mencoba merangsek ke depan. Umpan kepada Warabai dari sisi kanan mencoba membuka atau membangun serangan. Warabai masih Warabai. Kita lihat kerjasama di Warabai. Lalu mudah Ricardo Salampesi berhasil memotong saja. Ya, kali ini David lari depan dia ada Boas Salosa yang berpindah ke sisi kanan. Boas Salosa masih dengan kecepatannya Boas. Peluang kita lihat Boas Salosa 3 melawan 1. Boas Salosa kita lihat. Gocekan iya Boas Tinus baik. Gol! Tinus baik kali ini berhasil mencetak gol untuk keunggulan Persipura Jayapura menjadi 1-2. Kita lihat kerjasama yang cukup apik lagi-lagi Bung. Umpan yang sangat manis dan indah sekali Bung. Ya, kita lihat kembali bagaimana proses gol yang hampir sama ya. Kita ya. Lihat yang dilakukan oleh anak-anak Persipura. Merangsek dari sebelah kanan dan melakukan crossing tepat di depan gawang. Yang mampu disundul kembali oleh seorang Tinus Pai. Hampir sama golnya Bung ya, seperti ya. Gol yang pertama tadi kita lihat. Seperti ya. Copy paste Bung ya. Ya. Sama sekali, skemanya hampir sama. Dan di situ tadi Boas dan kali ini Tinus Pai. Kali ini Sriwijaya FC mencoba mengejar ketertinggalannya. Zaran Keranggar, Christian Warabai kerja sama berdua dia. Masti Warabai ke tengah dia. Kita lihat masih para pemain Sriwijaya FC mencoba membangun serangan. Masih pemain dari Sriwijaya, Ponario Astaman kerja sama dia. Kita lihat kutuk-kutuk pemain dari Sriwijaya FC. Ponario Astaman ke tengah dia peluang, umpan saja. Namun berhasil dipotong dan masih Octavian. Oh, pelanggaran dengan pekebun. Kita lihat pelanggaran. Ya, di menit akhir sayang sekali. Ia Luis Cabez namanya. Sebenarnya di dalam kotak penalti gitu. Ya, kita belum lihat siaran ulangnya ya nanti ya. Ya, sebenarnya memang penalti ya. Kita lihat wasit ya. Jimmy menunjuk titik putih tadi. Cukup disayangkan ini. Ya, kartu kuning untuk ya, Luis Cabez. Ini dia. Oh, benar di dalam kotak penalti gitu loh. Ya, Luis Cabez dengan Octavianus mau. Jadi di pinggir lapangan Bung, melihat Coach Jackson tidak menerima sepertinya. Iya, protes Bung. Karena ini sudah menit akhir, ya. Jutaan. Masih terjadi perdebatan kita lihat Bung di pinggir lapangan. Jangan penalti, nampaknya akan eksekusi langsung oleh sang kapten. Kit Kayemba Gams. Kita lihat Kit Kayemba Gams tengah bersiap-siap. Dan ya, protes masih ofial dari Persipura Jayapura masih melakukan protes. Namun memang ini kita lihat pelanggaran bukan ya dalam kotak penalti. Jelas. Seperti eksekusinya akan dilakukan oleh Kayemba Gams di menit terakhir kita lihat ini. Ini menjadi konsentrasi penuh. Menjadi peluang terakhir nih Bung ya. Di babak terakhir. Di babak kedua untuk Kayemba Gams. Jika ini masuk menjadi skor menjadi sama Bung. Kita lihat Kit Kayemba Gams berdoa dia akhir babak kedua dan cukup seru sekali. Kita lihat Kit Kayemba Gams
sudah dilakukan oleh Bermuno dan berakhir nih ya, babak kedua berakhir dan inilah akhir dari partai big match antara Sriwijaya FC menghadapi Persipura Jayapura dan tim tamu berhasil memenangkan laga sore hari ini dengan skor 1-2. Ekspresi kegembiraan dari para pemain Persipura Jayapura kita lihat Dio Paulin